Kalian tuh banyak orang-orang anak-anak seumur kalian yang melihat tingkah laku kalian. Morat, taruh di handphone di kamar, swag-swag apa segala macam. Everyone can see about that. Semua akan ditiru seperti itu. Terus ada beberapa rahasia segala macam, squishy-nya cekrek-cekrek ini kayak gini ini. Semua orang lihat itu. Setiap yang disediakan sama kalian harus dimakan. Mau suka dan tidak suka. Sekarang adalah bagaimana caranya kamu untuk survive. Makan. Hari pertama sama hari kedua itu, pas hari pertama kan aku nyusul abis maghrib. Dan itu tuh aku udah ikut latihan yang ke-3. Abis itu langsung pada makan dan istirahat. Jadi kayak hari pertama aku kurang on karena baru kayak latihan gitu. Kayak udah di pertengahan, ke latihan aku berani bermimpi. Jadi kayak latihannya kayak lebih, waktunya kayak lebih dilamain gitu. Khusus buat latihan. Kita nggak fokus susah, tapi kalau misalnya suka fokus gampang. Aku pengen suka belief sama setinggi langit, karena kalau belief bagus habis itu setinggi langit rame-rame, karena katanya pas tanggal 4 konser, tanggal 5 konser, tanggal 6 udah gak ketemu lagi. Jadi aku pengen suka bareng-bareng. Kita ke sawannya nih.
lukisan Indonesia. Terus tadi